terjadi banjir apabila hujan deras, dan di sini ketinggiannya bisa sampai 1 sampai dengan 2 meter. Alhamdulillah di sini sudah terrealisasi sumur resapan dari Pemprov DKI, yang mana sudah dibuatkan sumur resapan ada beberapa titik di 3 RT di wilayah kami yang terdampak banjir. Ada 7 titik yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah, dan akhir-akhir ini dapat mengurangi, bahkan ada yang sudah sama sekali tidak banjir. Dan itu pembuatannya dimulai dari bulan awal November hingga sekarang. Ya, alhamdulillah, sekali lagi terima kasih untuk Pemprov DKI, terutama untuk Bapak Lurah Ciracas, Bapak Camat Ciracas, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, dan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas bantuannya, sumbangsihnya. Dari kami warga RW 08 Ciracas sangat-sangat bermanfaat karena ada program tersebut. Kalau dulu sebelum ada sumur resapan ini, sempat tergenang bisa sampai berjam-jam. Tapi setelah ada sumur resapan, kita sangat bersyukur, alhamdulillah ya, dalam setengah jam aja air udah langsung surut. Iya. Nah, kita juga bersyukur kemarin di akhir bulan November dibangun sumur resapan ini, tidak hanya satu tempat, kebetulan di sebelah sana juga ada. Kita sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain yang mengalami peristiwa seperti kami juga bisa dibikinkan sumur resapan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada lagi genangan air, dan sangat besar sekali manfaatnya untuk di warga kami. Itu yang pertama, yaitu jikala musim hujan, air masuk ke dalam resapan sehingga saat tidak ada lagi genangan air. Jikala nanti kelak di musim kemarau, insya Allah sumur-sumur kita masih punya tabungan air, yaitu dari resapan air ini. Saya sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, pertama kepada Pemprov DKI, juga kepada Bapak Camat Cipayung, juga untuk Lurah Ceger, juga untuk suku dinas SDA yang telah membangun resapan air. Apresiasinya setinggi-tingginya buat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah Ciracas, dan pengurus RW, RT 08, di mana telah mengikuti anjuran dari Pemda DKI, yaitu dengan pembangunan pembuatan sumur resapan, di mana sumur resapan itu memang sangat-sangat membantu sekali, karena sumur resapan ini dibuat dengan kedalaman sampai 20 meter. Dengan pengecoran itu akan sangat-sangat sekali mengurangi dari debit air apabila hujan deras, air menaik, terjadi banjir. Itulah manfaat yang bisa dirasakan oleh warga. Sebelum ada sures di sini tuh banjir 1,5 meter sampai sedada orang dewasa. Sekarang setelah ada sures, alhamdulillah sudah 3 kali hujan itu tidak banjir, tidak ada air tergenang, alhamdulillah. Dengan adanya program sumur resapan ini, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta, kepada pemerintah Kelurahan Babuapus, juga kepada Dinas SDA. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas adanya sumur resapan ini, sangat membantu masyarakat di wilayah saya. Sebelum adanya sumur resapan di sini, di wilayah RT3 RW02, ini banjir, kalau hujan itu banjirnya sudah sampai selutut sini ya. Orang sudah dewasa. Iya, dewasa itu ya sangat-sangat nggak nyaman, kadang sampai air meluap ke dalam, masuk ke dalam rumah warga. Terus lumpurnya naik ke jalan. Surutnya air itu agak lama. Setelah surut pun di sini banyak lumpur. Alhamdulillah nih, setelah adanya ini proyek pembuatan sumur resapan ini, kemarin begitu saya pantau hujan semalaman itu banjirnya nggak seperti yang sebelumnya ada sumur resapan itu. Airnya agak sedikit melandai, nggak ada lumpurnya juga. Nggak ada, Pak. Bersih, Pak. Setelah kering pun bersih. Jadi ada fotonya juga saya foto. Alhamdulillah dengan ada sumur resapan ini bisa bermanfaat bagi warga di wilayah RT3 RW 2 ini. Salah satunya yaitu bisa mengurangi genangan di
Jalan Gang Bina Warga 3 ini. Yang kedua, ya ada cadangan air, tanah untuk di wilayah kami ini, ya kerja nanti musim kemarau kita punya cadangan air gitu.